Lapak pedagang kaki lima atau PKL di bahu jalan lintas Sumatera dalam pusat kota dieksekusi petugas. Lahan yang ditempati PKL ini berada di depan Hotel Ratu, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun. Pembongkaran dilakukan sendiri oleh pedagang. Sebelumnya, para pedagang kaki lima ini telah diperingatkan dari jauh hari untuk tidak menempatkan dagangan di bahu jalan. Namun karena tidak diindahkan, petugas yang tergabung dari TNI dan Satpol PP melakukan perundingan dengan para pedagang untuk melakukan eksekusi bangunan dan kemudian disepakati pembongkaran dilakukan oleh pedagang sendiri. Pembongkaran lapak kaki lima ini merupakan instruksi PJ Bupati Sarolangun Hendrizal dengan tujuan pembenahan wajah kota. Dijelaskan oleh Bustra Desman, Camat Sarolangun, bahwa pembenahan wajah kota harus rapi dengan menertibkan pedagang kaki lima agar wajah kota Sarolangun terlihat indah. Kita tidak ada upaya pembongkaran. Sebelum kita turun ke lapangan, kita bersama tim yang ada, duduk bersama di... Kita tidak ada semerta-merta untuk mengambil tindakan anarkis pembongkaran, tidak. Tapi upaya kami selaku pemerintah melakukan secara persuasif dan melimitkan waktu. Hari ini kami pastikan pedagang yang ada di depan Hotel Ratu, di depan pemakaman, untuk tidak ada boleh berjualan. Selain itu, pemerintah menegaskan untuk pedagang di sepanjang jalur lintas Sumatera dalam kota Sarolangun agar tidak membuka lapak dagangan dengan mendirikan lapak di bahu jalan. Namun, diperbolehkan berdagang dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari dengan ketentuan setelah tutup dibersihkan kembali dan tidak menyisakan sampah maupun gerobak dagangan. Terlebih pedagang buah durian yang merupakan PKL musiman. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.